Aduh. Emang tahu. Pandemi lah. Oke lur, jumpa lagi bersama Dias Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya lagi berada di sawah yang lagi panen padi. Berlokasi di sawah Kagol di desa Sideyu. Sawah Kagol ini cukup luas. Dari desa Sideyu ke utara sampai Binangun itu sangat luas, guys. Karena mau memasuki musim kemarau, sawah Kagol ini sudah tidak ada airnya, guys. Biasanya kalau musim hujan, sawah ini bisa banjir. Di desa Sideyu berbatasan dengan sawah ini, suasananya masih asri lur. Masih banyak yang rimbun. Ada irigasi untuk pengairan sawah, tapi udah mulai rusak karena kurang terjaga. Saya akan coba masuk ke sawah. Seperti apa suasana di tengah sawah? Padi ada yang udah menguning, juga masih ada yang hijau. Mungkin sekitar satu mingguan itu baru ramai orang panen. Sawah ini kalau sampai ke Binangun itu ada berapa nama, dari Kagol, Potong Tengah, Tegalan. Itulah nama-nama sawah di sini, luas sekali, guys. Kalau panen aja sampai hampir satu bulan baru selesai.
Wih, panas sekali, guys. Rehat dulu di bawah pohon apa ini, pohon keyangkung kalau di kampung. Ini padinya bagus sekali, guys. Padi jenis 32. Ini padi umur 3 bulan dari tanam.